ada pandangan orang-orang di Malaysia ni zikir, dia panggil zikir mufrad, zikir kalimah Allah Ta'ala, Allah Allah, mana zikir Allah 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 Allah. Ada orang dia kata amalan tu sia-sia. Ha, jadi kita fikir macam mana sebut nama Allah tu boleh jadi sia-sia, sedangkan di dalam hadis banyak sebut, sebut nama Allah, ingat pada Allah. Jadi kita sebut nama Allah Ta'ala tu adalah mengingatkan kita pada Allah Ta'ala. Bahkan kalimah kita tak keterlaluan kalau kita kata, kita sebut Alhamdulillah, kalimah itu menjadi zikir kerana ada nama Allah. Dia tak ada Alhamdulillah saja. Subhanallah, kalimah itu menjadi tasbih, menjadi zikir kerana ada kalimah Allah. Dia tak jadi Subhana saja. Ha? Semualah kalimah-kalimah dia jadi zikir bila ada Allah. Tiba-tiba ada pandangan yang kata sebut nama Allah jadi sia-sia. Ini agak, ini adalah pandangan yang tak tepat, tak benar, kerana para ulama mengatakan menyebut nama Allah Ta'ala itu adalah zikir yang bermanfaat, yang mana bila kita sebut nama Allah Ta'ala dapat pahala menjadi kita ingat pada Allah Subhanahu Ta'ala, dan sebahagian dalam amalan kita meningkatkan darjat dan martabat kita. Jadi sebut sentiasa nama Allah, Allah, Allah. Dan kalau kita kata orang sakit, dia tak sempat dah sebut Subhanallah, Subhanallah. Yang dia sebut apa? Fitrah dia, last sekali dia sebut Allah, Allah, Allah. Tetapi ada orang yang dia kata ni adalah sia-sia. Tak tahu macam mana boleh jadi ustaz orang yang ada pemikiran macam ni. Ulama-ulama kita kata zikir dengan kalimah Allah sahaja telah mendapat pahala.